Okey, selain daripada Puak Kumbu, apa lagi menarik pasal Sarawak? Lada hitamnya lah kan? Lagi? Lagi? Apa? Gadis-gadis Sarawak yang cantik. Amboi. Okey. Ramai juga atlet-atlet yang dilahirkan di negeri Sarawak. Betul. Okey, pagi ini kita nak khususkan kepada sukan rugby wanita. Wow. Macam mana tu? Saya tak tahu sangat. Sebab saya selutlah. Saya memang cukup kagum dengan atlet-atlet rugby wanita ini. Sebab kita tahu itu sukan yang begitu memerlukan ketahanan yang fizikal yang cukup kuat, yang tinggi, kena berasak-asak kan. Hanya pepaya kental je yang mampu menangani. Betul ke kental? Tak tahu, kita bercerita panjang bersama dengan tiga tetamu kita untuk kita memperkatakan tentang bagaimana rugby wanita ini diperkasakan. Bersama dengan saya Tuan Haji Amin, iaitu yang di-Pertua Majlis Sukan Politeknik Malaysia. Selamat pagi. Dan kita ada Cik Marlia, Cik Din, iaitu pengarah rugby wanita dan juga atlet kebangsaan kita, Nur Farhana Aziz. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Tengok tubuh badan dia memang kan. Nur Farhana, daripada usia berapa berjinak dengan sukan rugby? Daripada usia umur 19. 19 terus masuk ke pasukan kebangsaan? Mula-mula tu saya main satu game dan saya terpilih. Macam mana boleh mula sukan rugby? Dalam banyak-banyak sukan, kenapa pilih rugby? Okey, mula-mula tu macam ada program JIR dekat poli. Dan masa tu baru saya tahu kata ada rugby wanita. Dan saya tak main rugby lagi. Dan saya main silat olahraga. Dan saya kalah dekat Sukip. Dan coach poli saya cakap, nak try rugby, dan saya pun try. Dari situlah saya try dan saya datang KL, training dekat sini dan pergi game dekat Sabah. Dekat game dekat Sabah tu, saya terpilih untuk squad Malaysia. Itu kisahnya. Mungkin tak tahu juga kepada Tuan Amin sendiri, bagaimana pembangunan sukan rugby wanita khususnya di yang macam Panas ni daripada Politeknik kan? Ya, Encik Farhana, terima kasih di atas jemputan. Memang Encik Farhana ialah salah seorang daripada pelajar Politeknik Balik Pulau. Dan secara sebenarnya yang dinyatakan kecipur dia dalam sukan rugby ini adalah disebabkan oleh mungkin pendedahan kita kepada, dan juga di peringkat politeknik kita juga ada beberapa kejohanan series yang mengetengahkan sukan rugby ini di kalangan wanita, dan mungkin daripada situ permulaannya, dan dinampak ada potensi yang dapat kita lihat daripada Cik Farhana. Jadi hasil daripada situ beberapa siri latihan dan juga pendedahan dan hubungan kita dengan pasukan rugby Malaysia juga agak baik, dan mungkin daripada situ kita dapat mengetengahkan atlet rugby walaupun sebenarnya dia baru dalam sukan rugby, tapi mungkin potensi dia tu sangat menyerlah dan menyebabkan dia terpilih sebagai salah seorang daripada pemain rugby Malaysia lah untuk wakili Malaysia. Jadi inisiatif itu memang sentiasa ada dalam sebenarnya bukan sukan rugby saja, tapi pelbagai. untuk ini saya rasa mungkin potensi dia lebih ke situ, dan kita memang menggalakkan pelajar kita di samping kita sebagai sebuah institusi TVET bukanlah fokus utama kita kepada sukan, tapi apabila mereka yang berpotensi, kita akan sentiasa memberi galakan dan juga sokongan, dan juga memastikan bahawa mereka boleh pergi jauh lah dalam sukan berkenaan. Mak sendiri bekas pemain? Ya, dulu. Dulu lah? 10 tahun lepas. cuba boleh berikan perbandingan 10 tahun lepas perkembangannya dengan hari ini rugby wanita di Malaysia. Okey, 10 tahun lepas dulu kita start dengan 2008. Kita main under Royal Selangor Club and it was only 30 of us, and then kalau ada pertandingan pun kita selalu pergi Singapura. Ataupun international, Pattaya, Singapura, because masa tu tak ada club lain rugby wanita. Lepas tu dia start berkembang 2014. After we came back from Asian Games in Cheon. Then lepas tu kita nampak dah ada few clubs dah buka lah di Semenanjung. And then 2016 lah yang saya paling highlight. Kemuncak dia lah. Sebab because the thing is, kita ada game di Sabah. And then kita ada 2 team daripada Semenanjung. Kita ada 11 team daripada Sabah dan Sarawak. Lepas tu 2017 dia menang SEA Games. Bronze. Itu another one more highlight. 2018 I would say that is the best so far for women's rugby in Malaysia, because one thing, kita Sukma dah ada dah. So dengan 9 state. And then lepas tu kita menang Asia Trophy. So melayakkan kita untuk tahun ini masuk Asia 7 Series. So ranking kita dalam Asia sekarang nombor 8. Okay. Yes. Shalas rugby wanita. Membanggakan juga. Jadi
silakan. Saya tertanya nak tanya Farhana, bagaimana ya kalau kita tengok kita ni orang ASEAN ni tubuh fizikalnya kan kecil-kecil kan. Kalau menghadapi satu kejohanan mungkin di peringkat antarabangsa itu, bagaimana nak memastikan kita punya kekurangan itu dapat ditutupilah. Bagaimana untuk kita kehadapan dengan kata kekurangan yang ada itu sendiri. Kalau macam kita tengok negara-negara luar ada yang player yang besar-besar. So nak mengatasi benda ni, kita orang training macam kita orang buat gym untuk kuatkan badan dan fitness. Fitness memang kena buat betul-betul supaya macam even jumpa diorang besar, kami still mampu untuk lawan. Then dalam diri kami pun kita orang kena berani macam untuk lawan tu macam tak ada masalah sebab kita orang dah macam set our mind yang kita orang boleh buat dan kita dah prepare betul-betul. Sesi latihan bagaimana? Mungkin latihan intensif dia... Intensif dia agak tinggi lah. Agak tinggi, ya? Seminggu berapa hari? Setiap hari ada latihan? Setiap hari pagi petang dan kita orang akan rest Sabtu petang dan hari Ahad full. Di Politeknik sudah ada pasukan sendiri? Ya, memang. Di Politeknik pun kita sudah mempunyai pasukan rugby wanita khususnya. Sebab kita juga ada kejohanan dalaman dan penglibatan kita dalam IBT juga bagi sukan Sukip juga adalah kita juga menghantar pasukan dalam penyertaan berkenaan dan pasukan rugby di Politeknik merupakan salah satu sukan yang diberi perhatian pada masa kinilah dan kita dapati bahawa agak ramai jugalah pelajar-pelajar Politeknik yang berkecimpung dengan sukan rugby. Mungkin Cik Farhana dia menyerlah dalam konteks ini menyebabkan dia berjaya terpilih lah. Jadi kita juga ada beberapa lagi atlet-atlet rugby wanita yang yang berpotensi yang boleh dikenalkan dan kejohanan dalaman yang diadakan dan juga penyertaan kita di peringkat kebangsaan dalam menyertai beberapa kejohanan juga dapat memberi pengalaman kepada pelajar-pelajar kita lah. Sebab that's why macam yang saya kata tadi, dalam konteks kita untuk melahirkan atlet-atlet yang seimbang, jadi memang galakan itu kita berikan kepada mereka sebab banyak perkara apabila mereka ini mempunyai potensi dalam sukan, dia juga boleh berjaya. Kita harapkan dalam disiplin dia tinggi kalau jadi atlet. Terlebih lagi rugby. Walaupun kita nampak dia sukanya lasak, tapi berbanding dengan sukan lain, sukan rugby mempunyai tahap disiplin yang sangat tinggi. Lasak, tapi saya tengok Farhana menyelah kewanitaannya. Kan ada sebaliknya. Untuk pendedahan masa akan datang untuk tim pasukan kebangsaan ini perlu pergi lebih jauh lagi dan pendedahan itu juga boleh memajukan pasukan itu. Maliam lihat bagaimana? Ya, sebab cukup tak setakat ini? Sebenarnya tak cukup lagi. So kita macam untuk because our target this year kita nak menangkan dengan Singapore and Asia 7 series going to be a tough game. Di mana kita jumpa professional level Hong Kong, Japan. So dia kena ada intensive training bermain dengan game luar. So dia kena dalam kalau takat lokal saja tak cukup lagi. So dia kena pergi luar. Dia orang kena exposekan main dengan pemain luar. Tak nak jadi jago tempatan saja. Jago tempatan terbang. Supaya orang rugby Malaysia, rasa gerun. Yang terdekat ini, apa kejohanan yang... Katanya ada kempen nanti yang sebenarnya ada kempen. Dia inisiatif daripada World Rugby. Untuk Women's Rugby. Dia buat Unstoppable Campaign. So, the campaign untuk promote to menaikkan all the female to play rugby around the globe. Okay. So 15 countries and termasuk then Malaysia? Termasuk Asia. Asia dia pilih India, Iran, Malaysia dan juga China. Okay. Lepas tu dia datang ke Malaysia Rugby Union, dia cakap do we have any candidate? So I propose 4 orang. And then lepas tu dalam 4 orang Farhana terpilih ke London. London shooting untuk London. Dia cerita dia untuk menceritakan bagaimana kecekalan wanita ini yang tidak berputus asa. That's what it's called as Unstoppable Campaign. Okay. Yes. Bila akan bertolak tu, Farhana? 22 Februari. 22 Februari. Saya pasti juga cerita dan kisah Farhana ini akan memberi inspirasi kepada wanita-wanita. Membuka mata juga kepada seusia dia yang nak menceburi dalam sukan rugby wanita ini jarang-jarang sekali kan. Bawa akak ni. Cukup tak? Teori fizikanya.
Okey, mungkin hujung-hujung ni dah sikit. Tuan Amir, bagaimana hasratnya untuk melihat lebih ramai lagi mereka yang luar sana, atlet-atlet muda untuk menyertai bidang sukan rugby wanita ini? Kami di Majlis Sukan Politeknik maupun Politeknik as a whole juga merasa banggalah dengan terpilihnya Cik Prana dalam sukan rugby di peringkat kebangsaan sebagai mewakili kebangsaan dan juga melibatkan di dalam program antarabangsa. Dan kita percaya bahawa dengan pencapaian yang telah ditunjukkan itu akan memberi aspirasi kepada yang lain dan melihat bahawa walaupun sukan ini lasak tapi sebenarnya dia memberi satu kematangan kepada pelajar itu sendiri lebih tinggi dan juga untuk memastikan bahawa apabila graduate dia keluar daripada politeknik adalah merupakan seorang yang memang seimbang dari segi disiplinnya, dari segi intelektnya, dan saya percaya dari segi pendidikan itu sendiri akan memberi kejayaan yang lebih sekiranya mereka berkecimpung dalam sukan-sukan bukan sahaja rugby tapi malah sukan-sukan yang lain juga. Dan kita harapkan bahawa dia bukan terhenti di situ dan dia juga boleh meneruskan kejayaannya dalam dua skop ini di masa-masa akan datang. Kita harapkan Cik Farhana akan terus sukses. Selamat maju jaya semua. Semoga sukses terus kepada pasukan rugby wanita. Aduh, pagi ini tak tahulah apa cerita. Tapi terima kasih. Kita kena rehatlah sebentar. Kita berhibur dahulu. Halu telinga dah seketika boleh tak?